Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Halo sobat gue, jumpa lagi bersama saya Mang Udi di channel yang selalu memberikan informasi-informasi menarik seputar boys. Walaupun video gue yang nonton teman sendiri ya, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe aja dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hampir setiap hari gue pergi ke kantor dengan menggunakan sepeda atau bahasa kerennya bike to walk. Seperti biasa pagi ini setelah sholat subuh gue prepare sebelum berangkat kerja dan barang-barang yang disiapkan seperti tas, seragam kerja, helm, sarung tangan, dan lain-lain. Oh iya lur, tak lupa untuk mengecek kondisi sepeda sebelum berangkat. Tepat pukul 5.30 gue berangkat dari rumah, namun kali ini gue udah janjian dengan teman untuk berangkat kerja bareng. Kebetulan tempat kerja satu jalur dengan tempat kerja gue. By the way, teman gue ini seorang atlet sepeda dari KPXC atau Komunitas Polygon Extrada Indonesia lur. Namanya Om Puri. Awalnya sih gue santai sambil selfie segala. Seperti itulah seorang gue serta luput dari narsis di depan kamera. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Nah, ketika sudah fokus ke jalanan, mulailah pedal gencor. Gue mencoba ngekor di belakang jalur. Tahu sendiri cara dia lawan sepeda, gue kencang banget. Sampai-sampai nafas gue senen kemis lur. Saking pengapnya ngikutin dia, weleh weleh weleh, cepet banget lur. Bodoh banget, jahat banget ini kamera, glowing, parah kering, hah? Oh gini, iya. Itu orang sepeda mah sepedahan deh ya, mahal mah usah, tukang selfong, bodoh amat, yang penting gua happy, oke cuy. Gue terus jadi glowing cuy, ini cuy. Iya, padahal mah burik. Hitam. Gak boleh skincare. Gak usah beli skincare ya. Pakai HP kamera, HP gue juga udah glowing. Udah. Gue juga tidak mau kalah lur, gue tempel terus gencetan dia sampai stadion Wibawa Mukti, kita rehat sejenak sambil foto-foto lagi lur. We'll be right back.
Setelah itu perjalanan pun kita melanjutkan. Sampai di sini gua berpisah karena tempat kerja Om Kuri sama gua beda kawasan, Lur. Nah, tempat kerja Om Kuri sama gua beda kawasan. Gua pun melanjutkan perjalanan sendirian. Juga sudah sampai di perusahaan tempat gua bekerja, Lur, dan waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, itulah sekilas perjalanan gua hari ini bersama sang atlet MTB. Semoga menjadi inspirasi buat kalian yang ingin berangkat kerja menggunakan sepeda, Lur. Selain kita sehat, juga berpartisipasi mengurangi polusi di kota industri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dua pedal. Guys. Oke, Pak. Ayo. Inilah tempat gua kerja, guys. Beginilah, guys. Gak ada tempat khusus parkir sepeda. Akhirnya nyender, nyempit-nyempit. Gitulah, guys. Oke, sampai di sini dulu, guys.